bagian mana ya, dari Masjid Jamiki Camlija, tapi tulisannya seperti ini Camlija, tapi baca Camlija. Masjid Camlija atau juga dikenal dengan Camlija Jami atau disebut juga Masjid Raja Camlija adalah sebuah komplek masjid terbesar yang berada di distrik Üsküdar, Provinsi Istanbul, Turki. Komplek masjid ini dibangun pada tahun 2013 di atas Bukit Camlija yang dibangun dengan menggabungkan galeri seni, perpustakaan, dan ruang konferensi. Masjid ini merupakan salah satu dari dua masjid yang memiliki 6 minaret. Salah satu di antaranya adalah Masjid Sultan Ahmed. Menurut surat kabar Daily Sabah, masjid ini dirancang oleh dua arsitek perempuan, di antaranya adalah Bahar Mizrak. Dibangun dengan gaya arsitektur Ottoman Seljuk, masjid ini dapat dengan mudah dilihat dari setiap sudut kota. Masjid yang memiliki 6 menara dan kubah utama setinggi 72 meter. Di atas kubah ada ornamen masjid yang panjangnya mencapai hampir 8 meter dan berat sekitar 4 ton. Karpet yang terhampar di dalam bangunan masjid sepanjang 17.000 meter persegi yang digulirkan di masjid adalah karpet rajutan tangan yang dirancang khusus. Menurut informasi, masjid ini mampu menampung sekitar 63.000 jemaah. Oh, buang situ ya. Oh ya, ini untuk tadi ibu itu tadi. Oh, ini untuk membuang plastik. Ini sisi lain tempat keluar dari dalam masjid Camlija. Situasinya seperti ini. Arsitektur masjid-masjid di Turki pada umumnya. Thank you.
langsung ke tempat keluar. Kita lihat kalau terus ke depan pemandangan